aku didalimi Maka aku siapkan sebanyak-banyaknya maaf untuk orang yang berbuat dolim kepadaku, Warisku disebut diambil oleh saudaraku Alhamdulillah kok bukan aku yang merebutnya Kalau sudah lapang hati menjadi tenang Maka Imam Syafi'i waktu ada orang berkata Waktaran nasufi nisa'i waqalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i Ada orang berkata bahwasanya kalau seseorang mencintai wanita itu adalah malapetaka. Dijawab Imam Syafi'i, bukan wali balai, Walisahubun kurbu Bencana paling besar adalah bukan mencintai wanita, tapi bencana paling besar adalah jika engkau punya benci pada orang, duduk gatel, nah enak. Tapi kalau orang hatinya lapang, Masya Allah. Cuman penyakit ini penyakit halus, yang punya penyakit pun kadang enggak sadar. Karena apa? Nggak mencoba merungi terus menghidupkan akalnya. Lalu minta kepada Allah banyak dzikir kepada Allah agar hatinya lembut. Kenapa kok kami menekankan sisi ini lebih banyak? Karena apa? Hari ini kita hari zaman diadu permusuhan media sosial. Ini. Wah, macam-macam pilihan presiden berantem. Sekarang masalah covid ada yang anti covid dan macam-macam berantem. Semuanya berantem, 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 benci, benci, benci. pilihan presiden, gubernur, bupati. Kubu pilihan ketua masjid berantem juga Masya Allah urusan penyakit vaksin tidak vaksin berantem ini Masya Allah mau apa ini kuncinya satu ini kembali lapang hati